Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalimat pertama selaku seorang yang masih mengaku beriman kepada Allah, bersyukur menta'zimkan Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan untuk kembali kita berkumpul bersilaturahmi dalam satu kegiatan ibadah yaitu talabul ilmi atau menuntut ilmu agama, yang dengan kajian pada siang hari ini menjadi satu modal agar ibadah kita semakin baik. Dan tentunya mudah-mudahan dengan ilmu dan ibadah yang baik itu pula, mudah insya Allah kita layak dalam ketentuan Allah menjadi calon-calon yang akan dimasukkan dalam surga Allah nantinya. Salawat beriring salam senantiasa kita lantunkan dengan mengucap kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. InsyaAllah setiap ucapan salawat dan salam yang kita lapaskan dalam dunia ini berkesan nantinya di akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir wabil khusus menjadi umat yang terbaik yang layak mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ustaz, ustazah, muallim, muallimah, bapak ibu, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian kita pada siang hari ini, dikutip dari satu ulama sufi yang sering dipanggil dengan Imam Abul Azzaim, yang kitab beliau cukup banyak tersebar. Salah satunya dari kitab Jawami'ul Kalim yang memberi isyarat baik berkait kepada ketentuan secara zahir maupun secara batin. Yang dimana pada pertemuan kita siang hari ini khusus sedikit berkait kepada urusan nafkah atau dalam urusan harta benda. Apa yang kita tahu selama ini bahwa seorang yang dikatakan bertakwa kepada Allah tidak hanya berbuat ketaatan dalam sisi fisik semata, tapi ada tuntutan lain yaitu dari sisi harta benda, atau dalam arti bagaimana harta rezeki yang diberikan oleh Allah itu menjadi satu modal agar kita pun dapat di tempat surga Allah nantinya. Bicara mengenai tentang amal harta, banyak kita yang berat. Bicara masalah tentang amal fisik masih mau terpanggil. Melainkan siang hari ini nampak-nampaknya dengan beberapa sebab itu. Tak tahu bulan depan gimana lagi. Karena kita sudah lama juga tak jumpa. Ada yang baru-baru nampak saya di sini. Ada kegiatan kita yang pending selama lebih kurang berapa puluh tahun Ustaz? Hah? 20 tahun? 22 tahun, Alhamdulillah. Jadi ini yang perdana dan cukup mengejutkan. Saya pikir tadi di podium Ustaz, rupanya Alhamdulillah seperti biasa, cuma ada tambahan
hari ini pakai handphone begini kan agak lain rasa-rasanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum sampai pada kitab ini, satu ayat yang menjelaskan tentang ganjaran pahala orang yang mengeluarkan harta tersebut. Dalam suratul Baqarah, juz yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, na'udzubillahi minasyaitanir rajim, الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sekira begini artinya, Allah katakan perumpamaan orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah seperti orang yang menanam satu buah biji atau butiran, kemudian dari satu buah biji itu tumbuh ia, hasil ia menjadi 7 tangkai, lalu dari setiap tangkai tersebut menumbuhkan pahala kebaikan menjadi 100 lipat ganda. Istilahnya Bapak Ibu, kalau ada kotak infak disiapkan oleh pengurus guru-guru kita di madrasah nih, nilai yang kita masukkan itu dikali 700 kali. Kalau ada misal contoh nominal yang kita keluarkan hari ini 100 ribu, kalau kali 700 berapa? Ya mama, ibu-ibu ini dapatnya masih kali-kali kan? Nah, 100 ribu kali 700 berapa? 10 juta atau 1 juta? Tambahkan nolnya, 100 ribu tambah 02 lagi berapa? Ya Allah, ini karena ngitung yang tak nampak ini. Tapi kalau duit kita sendiri yang kita hitung, enak ngitungnya ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Oke, anggap yang paling gampang. Gak usah pala pakai kalkulator. 10 ribu kotak infak tuh kita isi, kali 700 berapa? Allahu Akbar. Ah, 10 ribu aja repot ngelikannya gitu kan? Masih 1 000 000. Kalau saya tanya berapa 678 ribu kita keluarkan, baru makin pusing nanti jawabnya. Karena dia kali 7. Itulah ganjaran pahala yang Allah berikan gitu. Bahkan di lain ayat di surah At-Taubah juz yang 11, ayatnya cukup panjang. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah, sampai pada ujung. Wazalika huwal fawzul azim. Yang dimana ayat itu pun menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah membayar apapun amal yang kita perbuat dalam dunia ini, mau amalnya fisik atau dalam sisi harta, dengan balasan bagi mereka adalah surga Allah ta'ala. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau masuk kita pada kajian tauhidnya, yang diantara kita semua yang hadir nih wabil khusus, sudah ditetapkan ini, siapa yang masuk surga, siapa yang nyinggah dulu ke neraka. Kita kan gak tahu nih, apakah kita yang duluan masuk surga ataukah yang belakangan. Kalau ditanya maunya duluan apa belakangan? Hah? Duluan, tak ada yang mau masuk belakangan kan? Semua mau masuk duluan. Tak ada kita tuh yang mau berpilih, saya tunjuk tangan ingin masuk neraka. Kalau ada kita aminkan di sini. Semua pengen masuk, tapi apa usaha kita untuk itu? Secara takdir,
qada Allah, nanti bahkan nanti setelah hari berbangkit sudah ditetapkan mana yang di kalangan kita yang hadir nih yang masuknya dalam surga Allah langsung ataukah belakangan. Jadi ada amal tambahan yang harus kita buat. Apa dia? Harta benda. Ibu bapak pernah mungkin menyampaikan sama anak-anak atau bahkan jamaah kita wali murid yang mendengar. Malaikat yang membunyikan trompet sangkakala atau tiupan sangkakala, malaikat Israfil. Ketika malaikat itu membunyikan trompet itu, maka bermatian, berhancuran semuanya. Lalu ada namanya Yaumul Kiamat. Arti kiamat itu apa? Bangkit. Bangkit dari alam kubur. Lalu digiring ia ke padang mahsyar. Setelah dari padang mahsyar tersebut, digiring kembali ke satu jalan atau satu tempat yang bernama Sirat. Sirat itu kita artikan apa sih, Pak? Bu. Hah? Titian. Titi. Pernah nampak titi, Bapak Ibu? Yang titi itu ada mendaki, mendatar, menurun. Di mana nampak daerah kita ini? Hah? Titi rumah enggak? Nah, di Mareland banyak tuh, di Mareland. Kalau titi papan tak pada begitu kali ya. Betul, titi papan gitu ya, mendaki, mendatar, menurun. Ibnu Jarir At-Tabari dia sampaikan ada orang yang melintasi dari titian itu seperti kilat menyambar. Tapi jumlahnya hanya terbatas, berapa orang? 70 ribu doang. 70 ribu doang yang hanya melintasi seperti itu. Kira-kira bapak ibu yang masih muda-muda ini masuk gak tuh situ? Ustaz Ulil mungkin masuk ini. Nah, Masya Allah. 70 ribu dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, hari terakhir. Itu yang hanya terbatas orangnya. Tapi ada orang yang amalnya pas-pasan. Pas-pasan. Siapa yang pas-pasan? Mungkin banyak di antara kita. 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menjalan, apa berjalan di atas itu, mendatar, 1000 tahun pula menurun. 1000 tahun itu lama, Bapak Ibu. Awak aja umur 30 tak kawin-kawin sakit hati. Ya kan? 1000 tahun itu lama. Posisi kita di saat itu mendaki yang di mana titian tersebut di bawahnya tuh mulut neraka. Yang kabarnya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tipisnya seperti rambut yang dibelah. Kalau kata orang-orang kampung dulu dibelah 7 katanya. Bisa Bapak Ibu belah rambut. Yang tajamnya seperti ujung pisau yang paling tajam dalam dunia. Kalau dibanding-bandingkan tak ada dalam dunia seperti itu. Tapi itu mengibaratkan kalau memang kita nanti seperti itu, maka apa yang menjadi modal kita untuk selamat dari titik tersebut? Kalau memang kita orang beriman, tahu yakin dan pasti bahwa kita akan berbangkit, Bapak Ibu, yakinnya kita nih bakal ada surga neraka. Yakin apa tidak? Berapa persen yakinnya? Nah, itu loh. Quran itu kita yakini benarnya. Tapi berapa persen yakin Quran tersebut sehingga dapat berbuat amal sesuai dengan Quran? Kembali ke situ dia. Yakin kita akan ada kematian, seberapa yakin kita untuk mempersiapkan untuk mati tadi? Begitu juga dengan neraka dan surga. Seberapa yakin dan bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita dari api neraka nantinya. Maka salah satunya apa Bapak Ibu? Jangan cuma hanya batas secara fisik. Dulu dah kita sampaikan tuh, yang duduk-duduk di sini nih, ya kan? Adanya ganjaran ini apa tidak nih? Dunia dapat enggak? Akhirat jauh lebih besar. Contoh, ibu bapak udah minum kan?
dan makan kue kan? Saya belum lagi makan kue. Berharap dibontot nanti Ustaz Ulil. Enggak, seluruh. Jadi artinya apa? Ada dapat dunianya dan begitu juga nanti di akhirat. Dapat juga nilai akhiratnya. Itu pasti Bapak Ibu. Itu pasti. Jadi usahakanlah dalam dunia ini setidak-tidaknya berapapun apapun nilai nominal rezeki yang kita punya dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Usahakan. Tapi lebih lanjut Imam Abul Azaim menyampaikan di shofah yang ketujuh atau halaman yang ketujuh, dia katakan begini. Orang yang ingin mendapatkan pahala dari amal ibadah yang diperbuat mesti didasari dari ilmu. Kalau tak berilmunya, takutnya amal yang dikuat itu tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Seperti hal misalkan Bu, Pak, perempuan pakai daster tapi tetap pakai jilbab. Ya kan? Perempuan lah pula. Pakai jilbab, pakai daster. Pakai daster itu tidak salah. Tapi model daster yang sekarang ini beragam. Ada daster yang harusnya hanya untuk di rumah, ada yang untuk keluar. Sering kita jumpai kadang ibu-ibu pakai jilbabnya dia. Jilbab ini sekarang kan tak macam dulu lagi, murah meriah. Lebar-lebar, harganya enggak mahal gitu. Pakai jilbab dia panjang, dasternya itu segini. Kemudian panjangnya pun enggak sampai ke mata kaki. Di mana tuh biasanya? Pajak. Ibu-ibu yang pagi-pagi belanja pagi, ya kan? Walaupun ada kedai dekat, kedai sampah katanya, atau mungkin ada pajak dekat rumahnya, kadang pakaian yang di rumah itu dibawa juga keluar. Saya sering jumpa Bapak Ibu, waktu saya tinggal di Mabar dulu, jumpa dengan jamaah, pakai jilbab memang, Alhamdulillah. Disapanya saya, Pak Ustadz katanya, dari jauh. Yang awal muasalnya, maaf kata, saya jawab, Waalaikumsalam, disapa salam. Ya kan? Cuma waktu dia begini itu karena ininya tak panjang, nampak ketiak basahnya. Jijik awak nengok dia. Ini tak mengerti tentang cara berhijab di jilbab, akhirnya tidak mendatangkan pahala, datangnya apa? Dosa. Ini banyak kegiatan kita nih yang kadang minta maaf lah. Dosa itu ada yang disangka, ada yang tak disangka-sangka. Jadi salah satunya itu saya contoh. Berjilbab itu mesti betul-betul lah. Kalau awak nak hijrah tahun 2022 ni, pakaian itu pakaian yang betul-betul sempurna sesuai dengan ilmu agamanya. Itu yang penting. Ini kadang tidak. Keundangannya cantiknya na'udzubillah. Bermakeup 1 jam. Kepajak ala kadarnya. Rambut yang macam singa tadi itu. Simpul-simpul-simpul masukkan jilbab. Selesai pergi ke pajak. Kalau dibuka orang jilbabnya takut orang bubar dari pajak semua. Jadi maaf kata Bu, Pak. Bicara masalah ilmu ini agak keras. Jadi jangan marah. Ada kadang jamaah itu, Ustaz nakut-nakutin. Tidak, saya bilang. Cuma menegaskan balik. Gitu. Kita yang belajar agama ini bukan hanya pengen jadi Ustaz. Semuanya harus. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata, seorang yang berkata dirinya mukmin dan muslim mesti mengenal bahasa Arab. Itu dasar itu. Jadi ibu-ibu di sini, ini kan sekolah Islam nih. Ya kan? Pada hakikatnya tidak mesti kita itu memang dari pesantren datang kemari ini gitu. Tapi alangkah afdolnya kalau memang kita di bidang Islam, setidaknya tahu kita ucapan-ucapan bahasa Arab itu apa artinya. Pas pula di sini ada sahabat saya, adik kelas saya, Ustaz Ulil. Ya kalau tidaknya jago beliau bahasa Arab nih kan. Beliau guru bahasa Arab di sini. Hah? Cukup makan, cukup minum, satu kampung. Ya, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu berkait dengan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut yang pertama kali agar dapat pahala yang besar kata Imam Abul Azaim adalah
mengeluarkan harta tersebut dengan ketentuan ikhlas yang mutlak. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ikhlas itu apa? Nama masjid ada ikhlas. Nama orang pun ada. Mukhlisin contoh. Nama jalan ada. Tapi kadang ikhlas itu tidak gampang. Sama hal Bapak Ibu, kita nyuruh orang atau kita membaca kalimat istighfar. Yuk kita istighfar, kita bilang. Istighfar itu apa, Bu? Astaghfirullah. Arti kalimat itu apa? Saya minta ampun. Paham dari kalimat itu apa? Masih tahu semua. Bacaannya benar, huruf-hurufnya tak hilang, artinya juga dapat, kemudian pahamnya juga dapat. Nah, itulah beda tadi, bahasa tadi ini. Ini bukan bahasa kampung kita, ini bahasa kampung orang. Kita ini campur-campur sukunya, ada yang Jawa, ada yang Melayu, ada yang campur-campur Melayu Batak, Melayu Jawa. Ya kan? Ucapan astaghfirullah itu dari bahasa Arab. Tapi orang sering mengucapkan astaghfirullah, kata dia. Udah? Habis mengucap istighfar, berbuat maksiat lagi dia. Percuma. Aku memohon ampunan pada Allah, misalkan. Maka ketika memohon ampunan, harusnya berbuat kebaikan. Bukan lagi mengulang kesalahan yang sama. Begitu juga dengan ini. Ikhlas. Contoh. Ini yang beli siapa, Ustaz Ulil? Dia pun tak tahu. Takut lagi tanya. Oh, sedekah anak murid. Ya ini sekolah. Nah, inilah dulu contohnya. Ini air. Warnanya bening. Ini namanya air bening. Kalau air putih, warnanya putih. Busu gitu. Benar. Ini air bening. Harganya ini Bu berapa, Pak? 3.000, 3.400 enggak kemarin. Tadi malam saya berjalan-jalan bawa keluarga, 3.400 Pak Sidan. Nah, 3.000 lah kita bilang. Jadi ini yang ngasih sekolah, ngasih ke saya ini ikhlas enggak nih? Kalau enggak ikhlas saya pulangkan balik. Insya Allah ikhlas. Berarti ada maybe yes, maybe no kan? Enggak jelas Ustaz Ulil. 99% ikhlas. Jadi kira-kira gini Bu, Pak, ini dah dikasih sama saya. Tiba-tiba besok-besok lusa, bercakaplah mulut saya ini, ya kan, ke Ustadz Ulil, karena saya sering kontak beliau, sering jumpa dengan beliau. Lalu saya bilang, kok kayak gitu ya sekolah itu? Paham maksud ini? Kenapa cuma dikasih air bening? Tidak ada air putihnya, tidak ada air hitamnya, tidak ada ininya. Kok yang datang tuh begini-begini semua orangnya ya? Maka tak ada kalimat-kalimat yang mungkin Bapak Ibu rasa tidak pantas dan itu mengecewakan. Kira-kira yang sekolah tadi itu ngasih lagi enggak? Jangankan aqua yang mau dikasih, manggil Ustadz tuh tak mau lagi. Ya kan? Enggak, ini contoh Ustadz, bukan mengejek, enggak. Saya mengingatkan najinya, gitu. Udah ketawa orang sudah. Mengingatkan, jadi maaf kata Pak, keikhlasan tersebut, faktanya kadang hari ini ikhlas, besok lusa kedengaran kalimat yang tak baik, ngutuk-ngutuk, percuma, tobat aku manggil Ustadz tuh katanya. Jadi artinya Bapak Ibu, makna ikhlas ini enggak segampang itu. Atau dengan bahasa yang sebaliknya, lawan ikhlas itu apa Bapak Ibu? Hah? Riya. Ya kan? Riya itu artinya mengharap pujian. Kalau pamer itu sombong.
Jadi dalam istilah kajian tasawuf itu Bapak Ibu, ada namanya riya, ada namanya sum'ah, ada namanya ujub, ada namanya takabur, ada namanya hasad. Jadi kalau memamerkan diri itu bukan riya, itu sombong, angkuh dengan harta kelebihan yang dia punya. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan bahasa riya tadi ini dalam beramal supaya kita betul-betul ikhlas, tak ada satupun yang kita perbuat itu amal ibadah karena makhluk, itu intinya. Contoh, ini kan jam pulang ini dah. Pulang kita jam berapa? Jam 1. Kalau hari Sabtu? Jam 1 juga. Hari biasa jam 4. Hari kayak gini jam 1. Kalau Sabtu depan jam 1. Kalau ditanya-tanya balik lagi jam 1 jam pulang. Ya kan? Yang kegiatan belajarnya kan tadi dah berhenti. Jam berapa tadi berhentinya? Jam 11 sudah stop kegiatan. Kalau misalkan ditanya-tanya balik Bapak Ibu, yang ibu-ibu guru, bapak-bapak guru yang datang nih, betul-betul ikhlasnya duduk dengar pengajiannya apa tidak? Hah? Saya kasih perbandingan. Kalau misalkan ya, tidak diwajibkan ikut kumpul di sini, ibu bapak milih pulang apa di sini? Kalau kira-kira tidak ditakut-takuti atau dimarahi atau diancam oleh pimpinan kita kalau tak ikut kumpul, milih pulang apa di sini? Pulang apa? Pilih pulang. Mana orangnya catat temannya ini? Jadi artinya apa Bu Pak? Hakikatnya yang katanya ikhlas tak ada sangkut paut dengan makhluk. Ya kan? Jadi kalau ada sangkut pautnya dengan makhluk, hakikatnya belum sampai dia ikhlas yang mutlak, itu maknanya. Ada lagi orang buat pengajian misalkan kan, tak ada dikasih air, tak dikasih sama minuman. Datang enggak? Hah? Datang sebagian. Yang datang siapa? Yang tua-tua. Biasanya orang-orang tua itu kalau dengar pengajian nyandar dia. Menyandar ke dinding. Di sini ada enggak tuh? Hah? Enggak ada yang tua-tua. Ustaz Ulil aja yang tua nanti. Yang datang yang tua-tua Bapak Ibu, yang muda-muda hilang tuh. Tapi kalau dibilang di pengajian tuh, siapa yang datang ke pengajian dapat rezeki nilainya sama seperti Pak Ustadz yang diundang? Amin. Ini pun kalau dikasih tahu tadi begitu Ustadz, ya kan? Dapat yang hadir ikut pengajian dapat rezeki. Apa dia uang sekolah gratis setahun? Datang semua, tapi gurunya tak ada, berhenti semua udah. Tak ada guru lagi, dah semua tinggal dah. Kenapa tak bergaji gurunya dah? Macam mana mengajar? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keikhlasan ini diistilahkan oleh Imam Abu Al-Azim rahimahullah seperti orang yang membuang kotorannya di jamban atau di sungai atau di kamar mandi. Maknanya begini. Ibu bapak kan pagi-pagi sebelum mandi, kamar mandi enggak dulu? Atau ada di sini makhluk Allah yang tak pernah dia buang hajat? Robot? Enggak ada kan? Kamar mandi dulu enggak? Kamar mandi. Setidaknya apa Bapak Ibu? Buang kotoran. Ini makan siang atau makan malam nantinya pasti ada ke kamar mandi. Kalau enggak kamar mandi, penyakitan itu orangnya berarti. Pasti kamar mandi.
Jadi orang yang beramal mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang buang kotoran, buang hajat di kamar mandi, setelah dia buang tak lagi tergambar di benaknya, tak lagi dipikirkannya bagaimana warnanya, tak dipikirkan gimana bentuknya, keras, encer dan segala macam. Maaf. Jorok ya? Enggak. Tak boleh lagi makan ya. Ah, soalnya enggak apa-apa tuh. Depan dia pun enggak apa-apa. Berhenti langsung ya kan. Ini Ustaz kalau kurang. Maknanya gitu, Ibu. Setiap kita berbuat kebaikan, apa yang kita buat, buang jauh-jauh. Enggak nyimpan di kepala. Kalau menyimpan di kepala, na'udzubillah, tinggal itu. Saya nanya, ini tingkat maqam yang lebih tinggi. Tingkat maqam orang yang ikhlas di atas maqam lagi. Tadi kan dasar Bapak Ibu, membuang atau menghilangkan seperti kita tuh buang hajat, udah dimasukkan ke kotak menginfak misalkan, ya kan? Seperti buang kotoran. Di tingkat yang selanjutnya apa? Apa yang sudah kita keluarkan tersebut tak nyimpan total, total tak nyimpan. Menanya Bapak Ibu, dalam satu minggu ini atau beberapa hari ini, ada enggak Bapak Ibu ngasih orang duit? Ada enggak? Hah? Lain dari keluarga ya, jangan masuk pada anak, pada suami, pada istri, enggak. Di luar dari itu. Ada enggak? Ada. Ingat enggak nominalnya, Bu? Nah, saya tanya balik lagi nih. Ini hari Sabtu. Kita sholat subuh misalkan, 2 rakaat. Iya kan? Sholat subuh 2 rakaat. Sabtu yang lalu, ingat gak kita surah apa yang kita baca rakaat pertama dengan rakaat kedua? Hah? Kalau ada yang ingat, hebat otaknya itu kan? Ingat? Ya. Itulah bedanya kadang. Amal fisik itu masih termampu diri kita menjaganya, amal harta ini berat.